upacara pembukaan memperingati hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah dengan tema Mari meneladani sunnah Rasul sebagai spirit untuk mewujudkan revolusi mental. Gorontalo, 7 November 2020 dengan melafazkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim dimulai. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Nurian Nahati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Laporan panitia dimohon kesediaan yang terhormat Bapak Saksi Komando MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormati Bapak Rektor Universitas Negeri Mojokerto. Yang kami hormati Ketua Lembaga PPDM, Kepala PT Armadis
dosen-dosen yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama Gorontalo yang kami muliakan. Alhamdulillah, sambutan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo yang saya sebut nama beliau yang berhormat Dr. Haji Ridwan Tohopi, M.Sc. Program studi
maksimal kepada mahasiswa yang hadir malam ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini kita masih bisa menyelenggarakan salah satu yang biasa diperingati oleh umat Islam, memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tahun ketiga kami buat acara, acara nasional maupun tradisional. Karena memang salah satu visi misi kami yang harus kami jalankan untuk universitas itu, yang dalam riset mengembangkan pengetahuan teknologi, seni dan budaya. Jadi salah satu budaya yang harus dipelihara, yang Indonesia itu, kita laksanakan sehingga untuk hari-hari besar Islam kami melaksanakan dua kegiatan setiap tahun secara tradisional maupun nasional, yakni Maulid dan Isra Mi'raj. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah dilaporkan oleh Pak Ketua Panitia Pak Samsi bahwa kegiatan yang sebentar lagi tidak akan dilaksanakan secara nasional, bahwa ini adalah wabana tautausia terkait dengan keteladanan Rasulullah yang mungkin kita contoh harus kita ikuti. Ini kan secara berulang masih juga kita semua manusia masih sering lalai dengan yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi saudara-saudara mahasiswa yang baru melalui kategori, besok itu diharapkan mereka hadir, karena malam ini memang kita membatasi satu prodi, memang kami hanya minta 3 orang untuk mewakili, mengingat bahwa saat ini kan kita masih dilarang berkumpul banyak, yang edaran gubernur, edaran Pak Wali Kota menyatakan bahwa maksimal antara 30 sampai 50. Jadi Pak Puncak Lama malam ini hanya sekitar 50-an yang bisa kami hadirkan, di antara sekitar 1000. Kedua Pak Ketua PPNU Bandung ada sekretaris umum PT Pak. Jadi kami sampaikan, semoga apa yang dilaksanakan hari ini, terutama saya mengucapkan terima kasih kepada dia dan partisipasi semua program studi dan mahasiswanya yang secara tradisional ini sudah ada dilaporkan ke kami bahwa ada yang kasih 2 pelanggan, ada yang 1, tergantung kemampuan juga mahasiswa. Ini ada peningkatan dari tahun lalu. Kalau tahun lalu hanya 9, ini 16. Ini sudah cukup. Jadi ada di sini itu yang kita akan sumbangkan pada tetangga yang ada di samping Anda juga menikmati hasil dari tradisi yang akan dilaksanakan pada malam ini sampai besok pagi. Jadi doanya itu kalau tidak salah jam 7 sudah harus selesai. Ada edaran dari Pak Bupati, Pak Wali Kota, untuk tradisional maulid itu
paling banyak jam 7 sudah selesai, sehingga mahasiswa itu jam 7 sudah di sini. Yang sebentar malam akan merampungkan pelanggannya dipersilakan sampai selesai, sampai pagi, karena dikira atau dikiri juga itu sampai pagi. Ya, kemungkinan juga saya bersama para apa tidak pulang juga akan melaksanakan itu sampai selesai. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Kita akan mendengarkan banyak ceramah dari Bapak Asrul Nasab dari Kementerian Agama Provinsi Gorontalo dari kami. Semoga apa yang disampaikan ini dapat memberikan dan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allahumma fiqhi wa qadri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus doa yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustaz Asrul Nasab kepada beliau, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujibi da'wat al-qail fi muhkamil ayatil bayyinat wa ghafiril dhunubi wal khathiyat wa likulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Provinsi Gorontalo, yang saya hormati seluruh sivitas akademika Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Manimalang, Kota Gorontalo, serta para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo yang saya muliakan. Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan pada malam hari ini selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih dapat hadir di tempat ini dalam rangka memperingati hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua ini memanfaatkan nikmat yang Allah berikan ini dalam rangka menggapai ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan keharibaan junjungan kita Nabi Allah tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan kita, suri teladan kita, uswatun hasanah dalam segala proses penghambaan dan peribadatan kepada Allah. Beliau adalah manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, manusia yang paling dicintai oleh umatnya
dan beliau pun sangat cinta kepada umatnya, cinta yang tidak bisa diukur dengan kata-kata. Bahkan sampai akhir hayatnya pun dia masih menyebutkan umatnya. Itulah bukti kecintaan yang tertinggi seorang pemimpin besar umat manusia yang bernama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua beroleh syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak rektor yang saya hormati, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat di media-media sosial, akan banyak beragam pendapat tentang peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan, dikomentari oleh orang yang berbeda latar belakang. Ada yang pro dan ada yang kontra. Yang kontra dasarnya sudah jelas, tidak dipraktekkan oleh Rasulullah. Kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, maka hukumnya adalah mengada-ada. Dan kata bada'a yang jauh, memulai sesuatu yang baru, sehingga muncul kata bid'ah. Karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah, maka yang kita lakukan pada malam ini adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan semua yang namanya bid'ah itu adalah sesat. Berarti kita semua ini sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan semua yang sesat itu masuk neraka. Berarti tempat kita malam ini sudah ada di neraka. Pak, kita batalkan ini acara. Karena kita akan masuk neraka semua ini. Yang bikin pelangga masuk neraka, yang baca doa masuk neraka, yang ceramah apalagi pasti masuk neraka. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pendapat. Artinya biarkan orang berpendapat. Terus ustaz, kita bagaimana? Kita laksanakan, pelihara, pertahankan. Al-muhafazatu 'ala al-qadim as-salih wal akhdhu bil jadid al-aslah. Itu prinsip orang di Nahdlatul Ulama, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, memelihara sesuatu yang lama yang baik, tradisi-tradisi yang baik. Wal akhdhu bil jadid al-aslah, dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik. Ini adalah tradisi lama. Apakah ada dasarnya? Waktu saat Nabi ditanya, ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa Senin dan Kamis? Maka Nabi menjawab, saya puasa hari Senin karena itu hari kelahiran saya. Berarti Nabi merayakan hari kelahirannya, tapi dengan cara berpuasa. Itu Nabi. Oleh karena itu, kalau ada orang yang merayakan hari kelahirannya dengan berpuasa, silakan. Kalau dia lahir hari Senin, puasa hari Senin, boleh juga memperingati hari kelahirannya dengan berpuasa. Yang berbuat yang lahir hari Selasa, silakan dia berpuasa pada hari Selasa. Yang lahir hari Rabu, silakan dia berpuasa hari Rabu. Karena Nabi mencontohkan hari kelahirannya dengan berpuasa. Hari Kamis Rasulullah, karena hari itu diangkat amal perbuatan manusia kepada Allah, dan saya mau diangkat amal perbuatan saya dalam keadaan berpuasa. Itu Rasulullah. Maka disenangkan bagi kita untuk berpuasa Senin dan Kamis. Artinya Rasulullah pun memperingati hari kelahirannya. Yang kedua, supaya kita ini tidak ragu-ragu dengan apa yang kita lakukan. Karena biasa juga orang yang ragu dengan apa yang dilakukan. Kalau orang lain ragu tidak apa-apa, karena tidak tahu. Tapi kalau orang dalam ragu, ini bahaya. Oleh itu harus ada penguatan Ahlussunnah wal Jamaah kepada kalangan Nahdlatul Ulama. Siapapun dia, artinya
kalau dia punya ilmu, dia tidak gampang menyalahkan orang lain, apapun agamanya. Mau Islam, mau Hindu, mau Buddha, mau Kristen, mau Katolik. Kalau dia punya ilmu, dia menjadi orang yang arif dan bijaksana. Itu pentingnya ilmu. Kalau kita mendapatkan rezeki, kalau kita mendapatkan nikmat, sudah pasti kita mensyukuri nikmat itu. Kita undang orang buat acara, kita berikan hadiah kepada orang. Ini Ustaz bikin apa Ustaz? Saya syukuran bikin rumah baru. Alhamdulillah, saya undang orang. Ini bikin acara apa Ustaz? Saya syukuran saya punya anak lulus. Ini bikin apa? Saya bikin syukuran anak saya sudah bini sudah. Ini syukuran apa? Alhamdulillah istri saya melahirkan anak laki-laki. Semua nikmat yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka setiap orang itu pasti mengungkapkan rasa gembiranya dengan memanggil orang lain, mengundang orang lain untuk merasakan kegembiraan yang sama. Itu pun hanya nikmat yang kecil. Apalagi nikmat yang besar. Apa itu nikmat yang besar? Nikmat yang besar adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu nikmat yang terbesar. Kami tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali bagi rahmat seluruh alam semesta. Bukan main, ini namanya rahmat yang terbesar. Maka sedangkan rahmat yang kecil saja kita rayakan, apalagi dengan rahmat yang begitu besar. Rahmat yang menyelamatkan manusia di dunia dan rahmat yang menyelamatkan manusia di akhirat, maka patut untuk kita rayakan. Itu kedua. Ketiga, ternyata banyak ulama yang memberikan apresiasi terhadap Maulid. Yang pertama saya ingin sampaikan, ada namanya ulama Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu adalah ulama yang dalam kategori tabi'in. Tabi'in adalah ulama yang berguru kepada sahabat Nabi. Berarti sudah generasi yang ketiga. Pada kluster yang ketiga, pada tingkatan yang ketiga, Nabi, sahabat, tabi'in. Hasan Al-Basri ini hidup 200 tahun sesudah Nabi hijrah. Dia berguru kepada 100 orang sahabat. Jadi berguru kepada 100 orang sahabat. Kalau kita ditanya berapa guru kita? YouTube. Tapi ini Hasan Basri berguru kepada 100 orang sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi itu kategorinya di atas. Ada lagi banyak ulama, ada kiai, ada ustaz, ada penceramah, sampai di guru TPQ. Nah, Hasan Al-Basri ini dari kalangan tabi'in, termasuk kalangan yang dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang terbaik. Tsumma yalunakum wa yalunakum wa yalunakum. Orang yang terbaik itu orang yang sesudah saya dan sesudah saya. Berarti termasuk kalangan tabi'in adalah orang yang hebat, orang yang diakui oleh Nabi, orang yang diberikan kepercayaan oleh Nabi, orang yang dimuliakan oleh Nabi. Apalagi berguru kepada salah seorang sahabat. Apa yang dia bilang? Apa yang disebutkan oleh Hasan Al-Basri, ulama yang ahli tasawuf, yang dalam kalau belajar ilmu tasawuf kita akan mengenal konsep zuhud. Maka itu ulamanya adalah Imam Hasan Al-Basri. Dia bilang begini, lau kana li mithlu jabali Uhud, jika seandainya saya punya satu gunung Uhud dahaban dan gunung itu semuanya emas. Saya ulangi hadisnya, saya ulangi perkataannya, perkataan Hasan Al-Basri, lau kana li mithlu Uhud mithlu jabali Uhud dahaban, jika seandainya saya punya gunung emas, la anfaqtuhu ala qira'ati maulidi rasul, maka saya akan nafkahkan semua emas saya itu kepada pembaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau pembacaan maulid atau peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ini gunung besar beras emas semuanya itu dinafkahkan untuk buat peringatan maulid. Oleh karena itu kalau cuma kelangga satu biji itu kecil bagi si Hasan Al-Basri. Ini dia berikan gunung emas untuk membiayai qiraati maulid Rasul, untuk membiayai peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya ada pembacaan sejarah Nabi.
itu Hasan al-Basri. Ada lagi ulama namanya Ma'ruf al-Karahi. Ini ulama besar juga, ahli fikih yang zuhud, yang sangat takwa. Apa yang dia bilang? Man hayya'a li ajli qira'ati maulid rasul ta'ama, barang siapa yang menyiapkan makanan, menyiapkan makanan untuk peringatan maulid atau untuk pembacaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyiapkan makanan satu, wa jama'a ikhwana, mengumpulkan saudara-saudaranya, wala bisa jadida wa auqada sirajan, menyalakan lampu-lampu, menyalakan pelita-pelita supaya terang menyala semesta. Ulama yang bilang ini bukan Ustaz Kasrul, saya hanya menyampaikan. Namanya Ma'ruf al-Karahi. Wa auqada sirajan wala bisa jadida, memakai pakaian yang baru, memakai pakaian yang baru, wa ta'attar wa tajammal, memakai harum-haruman dan berhias, ta'ziman li maulidihi, sebagai bentuk pengagungan, pemuliaan, penghormatan kepada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasyarahullahu yawmal qiyamati ma'a firqatil aula, ma'a firqatil aula, maka dia akan digiring pada masa nanti bersama dengan orang-orang yang terkemuka, orang-orang yang termulia. Siapa itu? Ma'an nabiyina, bersama para nabi. Wa kana min a'la nabiyyi, dan dia akan berada pada derajat yang tertinggi. Penjelasan ini terdapat dalam kitab I'anatul Talibin. Itu syarah Fathul Mu'in, juz 3 halaman 415. Itu penjelasan ini. Pertanyaannya, kenapa harus pakai pakaian baru? Kenapa harus pakai hias berhias? Kenapa harus pakai harum-haruman? Karena ini adalah hari kegembiraan. Hari raya Idul Fitri saja, Idul Fitri Pak, Idul Adha, orang pakai pakaian baru, menyiapkan makanan. Padahal Idul Fitri itu tempatnya dibandingkan dengan Maulid, maka Maulid punya kedudukan yang tertinggi, karena Maulid adalah kelahiran Nabi. Semestinya itu yang dirayakan lebih hebat, semestinya itu yang dirayakan lebih besar. Oleh karena itu apresiasi para ulama itu besar terhadap Maulid Nabi dibandingkan dengan yang lain. Tapi sekarang kan karena urfiah, karena kebiasaan, kita merayakan Idul Fitri, karena itu adalah hari kemenangan. Padahal hari kemenangan yang sebenarnya adalah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang harus dirayakan. Ulama berikan itu. Imam Syafi'i juga mengatakan begini, Imam Syafi'i dalam kitab Madarij Shughut. Madarij Shughut itu dikarang oleh Syekh Arsyad Al-Banjari yang disebut dengan Nawawi tadi, Imam Nawawi yang kedua. Dia katakan begini, man jama'a li qira'ati maulid rasul ikhwana, barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya dalam rangka peringatan maulid, buat tahayya atau aman, dan menyiapkan makanan, lagi-lagi menyiapkan makanan, wa amalan hasanan, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, ba'athallahu yawmal qiyamati ma'asiddiqina wa syuhadai wa salihin, maka akhirat nanti akan dibangkitkan bersama orang-orang yang siddiq, bersama orang-orang syuhada, dan bersama orang-orang yang saleh. Ini juga ada kitabnya. Oleh karena itu jangan heran kalau orang ahlu sunnah wal jamaah meskipun hantaman kiri dan kanan tetap bertahan dengan tradisinya, karena ulama memberikan pendapat tentang itu. Dan ulama yang menyampaikan ini adalah bukan ulama kaleng-kaleng, ya, bukan ulama abal-abal, tapi memang benar-benar ulama yang diakui kapasitas keulamaan oleh dunia Islam. Kalau mereka berkata, maka itu bukan perkataan yang sesat, dan itu adalah mengandung kebenaran. Itu yang harus kita yakini. Apa ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaannya, untuk apa kita peringati maulid ini? Jawabannya cuma satu, pembuktian rasa cinta
kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi begini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bahas tentang konsep cinta, cinta itu bahasanya tidak boleh ada cinta bertepuk sebelah tangan. Ya, tidak boleh begitu. Ya, tidak boleh ada cinta bertepuk sebelah tangan. Kalau cinta bertepuk sebelah tangan tidak terjadi. Misalnya ada seorang perempuan yang lewat, tiba-tiba dilihat oleh bapak-bapak, gagah sekali perempuannya, muncul rasa cinta. Pertanyaannya, yang cinta ini kita atau dia? Hanya kita sendiri karena melihat kecantikannya. Yang bersangkutan belum tentu cinta kepada kita. Oleh karena itu, bagaimana mempertemukan dua kutub cinta, cinta Rasul sebagai Nabi, cinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul, dan cinta kita sebagai umatnya. Dipertemukan cinta ini. Jangan sampai cinta kita bertemu sebab tangan itu sebelah tangan, kita cinta kepada Nabi tapi Nabi tidak cinta kepada kita. Atau sebaliknya, Nabi cinta kepada kita tapi kita tidak cinta kepada Nabi. Hanya sekedar perkataan. Karena cintanya sekedar perkataan itu tidak akan pernah jadi, tidak akan pernah bersatu. Sebagaimana dikatakan, cinta tidak mesti bersatu. Jadi meskipun kita bilang cinta, 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 tapi tidak mungkin bersatu kita dengan Rasulullah. Padahal Nabi katakan, al-mar'u ma'aman ahibbah. Seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Kata Nabi SAW, man ahabbani, barang siapa yang cinta kepada saya, kana ma'iyya fil jannah, maka dia bersama dengan saya di surga. Tapi bukan cinta hanya sekedar perkataan, tapi cinta yang butuh pembuktian. Nabi pernah ditanya, ada seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Nabi katakan begini, ya Rabi'ah, minta sesuatu. Saya perintahkan kepada engkau untuk meminta sesuatu. Maka Rabi'ah mengatakan begini, ya Rasulullah, saya minta bagaimana caranya saya bisa menemani di dalam surga. Bagaimana caranya saya bisa bersama dengan engkau dalam surga? Apa kata Rasulullah kepada Rabi'ah? Perbanyak sujud. Berarti cinta butuh pembuktian dalam berupa amal saleh. Seseorang yang cinta kepada seorang perempuan hanya bertahan di tempat tidak bergerak, maka cintanya tidak akan bisa berarti apa-apa. Maka cinta kita kepada Nabi harus juga dibuktikan dengan amal soleh, iman kepada Allah, banyak bersalawat, banyak bersedekah, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, cinta kepada sahabat-sahabat Nabi, cinta kepada keluarga-keluarga Nabi. Imam Malik mengatakan begini, saya cinta kepada Abu Bakar As-Siddiq, saya cinta kepada Umar bin Khattab, meskipun saya tidak bisa beramal, tidak mampu beramal seperti amal mereka. Itu kehebatan Malik bin Anas. Menganggur kembali. Oleh karena itu, kalau kita cinta kepada Rasulullah, Nabi sudah tinggalkan perangkat-perangkat cinta. Jadi Nabi tinggalkan taraktu fikum amrain, saya tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadillu abada, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Ma in tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allah dan sunnah Rasul, itu yang harus diamalkan sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sama dengan begini, terakhir saya ingin sampaikan, kalau misalnya Nabi sudah menyiapkan perahu, Nabi sudah menyiapkan pelampung, kemudian umatnya tidak pakai itu perahu untuk berlayar di lautan, maka meskipun dia katakan cinta kepada Nabi, dia akan tidak sampai di seberang bersama dengan Nabi. Nabi sudah menunggu di seberang. Kata Nabi, saya cinta kepada saudara saya dan saya akan tunggu mereka di telaga Aul. Saya akan tunggu mereka di telaga Al-Kauzar. Oleh karena itu, bagaimana caranya? Gunakan perahu untuk bisa bertemu dengan Rasulullah. Gunakan pelampung yang Nabi sudah sediakan untuk bisa bertemu dengan Rasulullah. Kalau tidak, kita tidak akan sampai menyeberang ke laut dan kita tidak bisa naik perahu, apalagi tidak bisa berenang dan juga tidak punya pelampung, maka kita akan tenggelam. Begitu contoh orang menyatakan cinta kepada Nabi, cinta kepada orang yang dicintai, akan tetapi tidak bergerak, tidak melakukan hal-hal yang membuat cinta itu terbukti kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada Rasulullah
yang dibuktikan dengan amar ma'ruf nahi munkar, beramal saleh, menjaga kewajiban-kewajiban yang dinaikkan oleh yang diperintahkan oleh Allah dan dihadirkan oleh Rasulullah, sunnah-sunnahnya. Man ahya sunnati fahuwa man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah saya maka berarti dia mencintai saya. Wa man ahabbani faqad ahabballah, dan siapa cinta kepada saya berarti dia juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekadar ini yang saya sampaikan, saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Hadamallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hikmah maulid sekaligus doa yang telah disampaikan oleh Ustaz Asrul Safa kepada beliau, diucapkan terima kasih. Dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara memperingati Hari Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 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 وسلم على سيدنا محم
أبو عالية الرفيع أو أبو مقام محمود الذي ولده إلا اللهم صل على محمد وصحبه هذه الدعوة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آبائه وإخوانه إلى الأهل بسم الله القرب القرب سلفنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة أجمعين ونتابعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ومن حسن الحسين فاطمة بنت ربان سيدة صحة القادر جمع جماعة أربعة الأئمة المجدون كالفتي وإلى أولياء الله سيدنا عبد الكريم ثم إلى أمة المسلمين والمسلمات والمؤمنين وإلى ستة الإخوان يعني عباد الله الفقراء وجنا فضلك ولك إحسانا وطمنا ها هنا بسببه وتذكر من أجله في قبورهم بسبب قيامة سريعة ومن الستر وهجابة وعلى الصراط الأولى وفي الجنة الأخيرة سبحانه وتعالى صلى الله عليه جنة إلهنا إلهي ربي جنتك جنة لا رسالة اللهم يا روح الله ورحمة منك تسأل بين أيديهم اللهم يا روح الله ورحمة منك تسأل بين أيديهم اللهم يا روح الله ورحمة منك تسأل بين أيديهم اللهم جاب الله من النار فاسأله من النار بكاك له من النار والصديقين والصالحين والصالحين والصالحين